3. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Vincentia Desugiawati di YouTube channel Vincentia TV. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini dan yang sudah subscribe YouTube channel ini. Jadi di video kali ini saya mau berbagi informasi ke teman-teman tentang daftar website gratis yang kita bisa manfaatkan untuk belajar bahasa Inggris. Oke, yang pertama ada dari Cambridge Assessment English. Nah, jadi ini merupakan salah satu situs belajar bahasa Inggris yang diciptakan oleh perguruan tinggi. Nah, di sini kita akan menemukan banyak informasi terkait dengan materi bahasa Inggris. Kita bisa gunakan secara gratis dan materi-materinya cukup lengkap karena ada tentang materi reading, writing, speaking, dan listening ya. Di sini kita juga bisa lihat ada exams and tests. Ini teaching English. Ini saya sudah pernah share juga. Kalau teman-teman mau ikut webinar dari Cambridge Assessment English ya, yang gratis dan bersertifikat, kalian bisa temukan di sini. Ini ada resources for teachers juga, webinars for teachers ya. Ini bisa di coba klik dan lihat upcoming webinarsnya. Kalau teman-teman tertarik ikut webinarnya, siapa saja yang tertarik belajar bahasa Inggris bisa coba buka ini linknya, bisa dicatat ya. www.cambridgeenglish.org. Materinya ada banyak sekali ya, bisa kalian cocokkan dengan level skill bahasa Inggris kalian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada lyrics training. Nah, di website ini kita bisa belajar bahasa Inggris dari lagu. Jadi kita bisa melatih listening kita, dan teman-teman bisa coba dengar lagunya, dan nanti kayak kita main game gitu, kita bisa mengisi lirik lagu yang kosong ya. Misalnya kalian bisa pilih kalian mau coba lagu yang mana. Nah lagu-lagunya juga di sini kalian bisa sesuaikan ya dengan level bahasa Inggris kalian. Misalnya kalian mau coba dari lagu-lagu yang tingkatannya rendah dulu ya, level rendah, sedang ya, beginner, sampai nanti ke expert. Kita coba cek satu ya, misalnya ini Just the Way You Are. Langsung aja nanti teman-teman ingat ini linknya di lyricstraining.com. Nah, di sini select game mode, ada untuk beginner ya, tingkat dasar, ada intermediate, ada advanced, ada expert ya. Oke, kita mulai deh dari yang pemula dulu. Nah, press here to start the game. Nah, jadi kalian bisa buat akun ya di sini. Ini kita cuma mau lihat dulu seperti apa tampilannya. Saya kecilin suaranya. Jadi ini di sini kita bisa dengar lagunya, kemudian kalau teman-teman bisa lihat di sini kan, di sini ada liriknya, ada titik-titik yang bisa kita isi. Misalnya her eyes ya, kita klik eyes, jadi ijo, berarti udah betul ya pengisian liriknya. Nanti kalian bisa coba dari level tadi beginner sampai expert ya. Oke. Yang ketiga, news in levels. Ini kalian catat linknya di www.newsinlevels.com. Nah, jadi news in levels ini bisa membantu kita mengasah kemampuan dalam membaca dan memperkaya kosakata. Nah, kalau tadi di lyrics training bisa mengasah kemampuan mendengarkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini mengasah kemampuan membaca atau memperkaya kosakata ya, karena ada banyak sekali berita-berita internasional yang ditulis di sini dalam bahasa Inggris. Oke, selain itu di sini kalau teman-teman lihat ya, ada level 1, level 2, level 3.
Jadi ada 3 level yang berbeda, itu dimulai dari level yang paling mudah sampai level yang paling susah. Kita bisa temukan informasi yang beragam di sini, ada juga tentang ini, ada book, ada grammar, ada video juga, ada Skype ya. Misalnya kita coba cek satu, easy speaking in English, kita coba dari level 1 ya, kita klik level 1. Nah, di sini easy speaking in English level 1, level 2. Seperti ini ya. Level 3. Ini kalimatnya berbeda ya dari tiap level. Nah, jadi kita kembali lagi ke home tadi. Nanti teman-teman bisa coba ya baca berita di sini. Ini ada banyak sekali berita dengan informasi yang beragam. Dan kalian bisa sesuaikan levelnya. Misalnya ini level 1, 2 mau tentang apa? History, information, news. Level 3, nanti kalian coba ya. Oke, yang keempat ada Duolingo. Ini linknya duolingo.com. Nah, jadi untuk Duolingo ini kita tidak hanya bisa menemukan website-nya, tetapi teman-teman juga bisa menemukan aplikasinya. Langsung aja lihat di Play Store dan ketik Duolingo. Jadi kalian bisa menggunakan website atau aplikasinya. Oke, jadi Duolingo ini ya sangat populer karena sangat cocok untuk kalian yang mau belajar tata bahasa dan kosakata. Nah, jadi selain belajar bahasa Inggris, teman-teman juga bisa belajar bahasa asing yang lain seperti bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, dan masih banyak lagi ya. Oke, nanti langsung aja dicoba gimana caranya belajar bahasa Inggris dengan menggunakan Duolingo. Yang kelima ada language guide. Nanti teman-teman buka ini linknya di www.languageguide.org. Ini kita type here to search for the language to learn. Kalian mau belajar bahasa apa? Misalnya ini bahasa Inggris. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi ini bagus sekali untuk meningkatkan vocabulary atau kosakata teman-teman. Misalnya untuk writing, ini dari yang dasar ya, ada banyak sekali topiknya. Misalnya kita coba cek food ya, klik aja food, barley, bulk, slight, rice, grains. Nah, jadi grain, ada gambar, grain, milk, kemudian sludge, kalau kita arahkan kursornya ada keterangan ini, slice. Bread, wheat, beef. Suaranya terlalu kecil. Food, slice, bread. Ya. Slice, bread, rice. Rice. Bar, butter, dairy, olive oil, chestnut, peanut butter, pasta. Masih, jadi speaking challenge. Ini ada speaking challenge juga. Dan tadi ada food, eggs, listening challenge ya. Ini ada listening challenge. Oke, nanti teman-teman coba ya di rumah. Oke, yang keenam ada BBC Learning English. Nah, ini linknya ya, kalian bisa kunjungi langsung websitenya. Jadi teman-teman bisa belajar speaking atau writing dengan menggunakan grammar yang baik melalui BBC Learning English. Jadi di situs belajar bahasa Inggris BBC ini ada banyak sekali materi ya bahasa Inggris, mulai dari tentang misalnya bisnis. Ini di sini ada tentang grammar juga ya, grammar, ada vocabulary, pronunciation, ada berita. Ini kursus, ini banyak ya. Dan tingkatannya juga beragam.
ada quiz, ini ada video. Kita coba lihat misalnya mau belajar grammar. Basic ya, yang 6 menit grammar. Nah, di sini ada banyak video. Misalnya kalian mau belajar tentang present, continuous, and simple tense. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini listen to the audio. Ini ada videonya. Teman-teman bisa dengarkan videonya di sini. Ada transkripnya juga. Ini ya transkrip percakapannya. Kalian juga bisa cek di YouTube BBC Learn English atau bisa langsung cek aplikasinya juga. Yang ketujuh ada Effortless English Podcast. Nah, jadi ini situs belajar bahasa Inggris khusus listening. Nanti kalian bisa pilih topiknya di sini. Kalian bisa download secara gratis. Topiknya beragam dari yang ringan ya seperti hiburan sampai ke topik yang berat seperti politik. Nanti kalian bisa langsung mengunjungi websitenya di sini ya. Oke, okay. Misalnya teman-teman mau download ini apa ya? Yang pertama aja, The Power of Consistency. Ini teman-teman klik aja. Kemudian nanti teman-teman bisa download secara gratis. Dan kalian bisa dengarkan berulang untuk melatih listening-nya. Yang berikutnya, 8 ada British Council. Nah, di sini ya, di British Council ini ada berbagai materi bahasa Inggris yang kita bisa download secara gratis. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menemukan informasi tentang beasiswa dan kuliah di Inggris. Kalau kalian mau kuliah di Inggris, silakan coba cek informasinya di sini. Selanjutnya ada Oxford University Press. Nah, ini saya sudah share ya di video saya. Sebelumnya ada webinar gratis dari Oxford University Press yang teman-teman bisa ikuti. Nah, selain itu, ada banyak informasi lainnya seperti ini tentang academic and professionals ya. Education. Nah, jadi untuk Oxford University Press ini hampir sama dengan Cambridge English ya, yang tadi saya informasikan di awal. Nah, untuk Oxford lebih fokus ke materi bahasa Inggris yang akademik ya, akademik. Jadi mahasiswa ataupun siswa tingkat SMA atau siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris bisa coba buka linknya, cek website-nya, karena situs ini sangat direkomendasikan ya, ada banyak sekali event seperti webinar internasional yang gratis yang teman-teman bisa ikuti. Dan semua materi bahasa Inggris yang ada di situs Oxford University Press ini menggunakan bahasa akademik. Jadi cocok sekali untuk mahasiswa yang sedang menyusun TA. TA yang jurusannya bahasa Inggris ya. Atau yang sedang nulis artikel dalam bahasa Inggris itu bisa. Bisa coba improve bahasa Inggrisnya melalui Oxford University Press. Selanjutnya ada Easy World of English. Jadi ini linknya. Teman-teman lihat linknya, catat. Kalian bisa buka ya websitenya langsung di easyworldofenglish.com. Nah, ada banyak ya materi juga, kursus tentang grammar, reading, picture dictionary, pronunciation.
Nanti kalian bisa cek ya. Kalian mau belajar apa, kalian cek di sini. Nah, selanjutnya ada Open Culture. Nanti teman-teman bisa buka di sini websitenya di www.openculture.com. Nah, jadi teman-teman akan menemukan ada ribuan artikel, e-book, audio, dan film yang bisa digunakan untuk praktek bahasa Inggris kalian. Nanti kalian bisa pilih topik-topik mana yang disukai. Langsung aja ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di websitenya. Ini ada free audiobooks, ada free textbooks, free e-books, free language lessons, dan banyak informasi lainnya ya. Ada great recordings, nanti kalian bisa cek sendiri. Oke, lanjut. Berikutnya ada Future Learn. Nah, ini juga saya sudah share di video yang sebelumnya. Ada banyak kursus yang gratis selama pandemi yang bisa kalian manfaatkan, dan gratis sertifikat. Tapi ingat, tidak semua kursus gratis ya. Ada juga yang bayar. Jadi kalian harus teliti, lihat apakah digital upgrade-nya itu free atau tidak. Untuk kursus-kursusnya nanti teman-teman bisa cek di sini, search online courses ya. Ketikan kursus apa yang teman-teman mau ikuti. Jadi nggak hanya kursus bahasa Inggris, misalnya nggak hanya tentang IELTS, TOEFL. Kalian bisa menemukan kursus lain seperti tentang manajemen, bisnis, dan yang lainnya. Selanjutnya ada EnglishCentral.com. EnglishCentral.com. Ya, ada banyak informasi juga. Ini teman-teman bisa lihat misalnya tentang bisnis. Ada video yang teman-teman bisa nonton. Misalnya kita langsung cek satu ya. Kinds of jobs. Kalian harus daftar dulu, register for free supaya bisa lihat videonya. Nanti kalian bisa coba ya di rumah. Ada informasi tentang akademik, travel, sosial. Ya, jadi ini ada banyak sekali video yang bisa membantu kita untuk latihan listening. Ini ada video, ada courses. Ini kursus-kursusnya, ada academic English, global issues, presentation skills, dan masih banyak lagi. CD. Nah, ini udah populer ya. Kalian bisa temukan di YouTube ya, di YouTube TED Talk kalau mau belajar speaking dalam bahasa Inggris. Nih, ada banyak sekali topik yang menarik. Ya, ada teknologi, science, design, business, collaboration ya. Oke, videonya seperti ini. Nanti kalian bisa langsung kunjungi YouTube-nya. Oke, selanjutnya ada Invid, Free English Video Lessons. Ini juga bagus, kalian juga bisa temukan di YouTube ya. Ada banyak sekali materi-materi bahasa Inggris, mulai dari grammar, speaking, writing, listening. Nanti kalian bisa cek ya, bisa cek di website dan bisa cek di YouTube-nya. Ini linknya di www.ingvid.com. Selanjutnya ada, ini yang ke-16, ada Learning English ya. Nah, ini linknya, kalian bisa kunjungi langsung websitenya kalau tertarik. Tingkatan levelnya beragam ya, dimulai dari beginning level sampai advanced level. Kalian bisa sesuaikan dengan level bahasa Inggris kalian. Ini materi-materinya, ada banyak sekali video-video yang kita bisa manfaatkan untuk belajar bahasa Inggris.
Dan topiknya juga beragam, ada science and technology di sini tentang health and lifestyle, arts and culture ya. Oke, dan yang terakhir ada talkenglish.com. Nah, di talkenglish.com ini teman-teman bisa dapat materi berupa video berbahasa Inggris, ada juga latihan untuk listening, speaking. Nanti kalau tertarik langsung aja cek di website talkenglish.com. Misalnya ini, contoh ya, English Speaking Basics. Ini kita klik, ini materinya. Nah, seperti ini ya. Untuk section 1, ini misalnya penggunaan I'm. I am, I'm good at, I'm getting, I'm gonna. Dan nanti bisa dicek materi yang lain lagi. Jadi demikian informasi dari saya hari ini. Semoga informasi tentang 17 situs bahasa Inggris yang kita bisa manfaatkan untuk belajar bahasa Inggris bermanfaat ya untuk teman-teman. Nanti kalian bisa langsung kunjungi websitenya dan coba belajar bahasa Inggris dari website yang saya sudah sebutkan tadi. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jika kalian punya pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!